Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Body body home here. Ih, jangan trak-trak ah. Body body home. Jangan trak-trak. Ah, entis. Pak Vicky, Bu Kalina, kok ada di sini? Ya rumah saya di sini dong. Bu Nengsi mana? Cepetan panggil. Iya, mau nyari Bu Nengsi. Ada. Oh, temennya Bu Kalina, Bu Nengsi. Iyalah, kan satu arisan. Arisan? Iya, arisan. Tapi mohon maaf, Pak Vicky. Bu Nengsi lagi di luar negeri sama suaminya. Lah, kemarin bukannya ada? Kemarin sih ada, tapi sekarang ikut sama suaminya. Suaminya kan kerja di Australia. Honeymoon? Bukan honeymoon. Honeymoon? Iya. Aja ngerti ah kamu mah. Bukan, Tis. Iya. Oh. Tapi ngomong-ngomong, ini akur nih. Kemarin baru nonton infotainment. Rame tuh. Rame ya? Iya. Beritanya di mana-mana ya? Iya. Ya tapi kan itu bagian dalam rumah tangga. Pasti semua akan mengalami. Iya benar. Tapi sebenarnya jangan itu. Bukan tentang rumah tangga. Intis nih khususnya nih. Orang yang ngejagain rumah. Yang rame itu sekarang berita narkoba. Itu narkoba emang dari dulu ya? Buat Intis nih apalagi yang di rumah. Hati-hati. Banyak orang nanti datang sembarangan keluar masuk. Karena pintu gerbang ini adalah tempat dia bisa memanfaatkan, bisa bermain, bisa bermanipulasi berbagai macam cara generasi Indonesia dirusak karena narkoba. Ih, berarti kalau misalkan ada orang mencurigakan, kita harus hati-hati. Hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kayak siap, tadi siap. Intis keluar, nggak boleh, harusnya intip dulu. Iya, benar. Kecuali ngeliat saya. Ya. Siapa tahu aja yang jahat gitu kan? Iya, benar. Ya enggak, maksudnya orang. Iya. Intis, ingat. Saya juga dulu pernah di dalam penjara, ketemu sama mereka. Cuma ada dua pilihan orang yang menggunakan narkoba. Apa untuk pilihan? Satu, mendapat hukuman yang panjang, hukuman yang benar-benar lama, seumur hidup, bisa hukuman mati. Sama dua, apa? Mengakibatkan kematian karena overdosis. Ya, makasih ya informasinya, Pak Vicky. Ya udahlah, kalau Bu Ningsi lagi luar negeri. Ya, maaf ya, Pak Vicky ya. Apa? Nyusul ke luar negeri. Luar negeri? Iyalah. Belum bisa, sayang. Kenapa? Aku masih sidang. Makasih, Pak Vicky. Iya, iya, Tis. Yes. Udahlah Raja, jangan nangis terus tahu, gak back to basic. Kamu mah gak welcome kong, malah ketawain. Udah tahu saya tuh lagi sedih, adik saya ketangkep sama polisi gara-gara narkoba. Udahlah, jangan ditangisin. Itu masalah dia sendiri ya tuh. Kenapa pakai narkoba? Jadi dia ketangkap. Padahal kalau mau mabuk mah gampang atuh. Gak usah pakai narkoba. Pakai masker satu minggu aja. Pasti mabuk atuh ya. Nah bau mulut. Hujan gede terus dor-dar gelap. Ini kebiasaan nih. Bekas pakai enggak disimpan lagi. Corok. Wah. Kan ebo kering. Tinggalan lagi. Turun lagi ini mah. Waduh, kemana tangannya? Wah, ini masih Pudin pasti. Den! Pudin! Pudin! Tis! Eh, Witular! Tawa lagi. Ngapain kamu di situ? Beranak. Kok cowok beranak? Udah tahu lagi bersihin di sini. Tangga mana mau ngambil kanebo? Oh, jadi kamu yang pakai tangga? Kamu pegangnya. Udah ambil. Apaan? Ambil aja sendiri. Tuh di sana tangganya.
Gua mau nonton TV, ada artis ketangkap gara-gara narkoba. Pudin! Jahilkan Yaya. Pudin! Aduh, si Pudin ya. Kamu diperhatikan dari tadi, nangis saja. Kalau kerja kamu tuh yang benar, Ratu Raja. Jangan sambil nangis begitu. Iya, bah. Si Raja mah tidak back to basic. Sudah daripada mewek, bikinin kopi sana. Pakai gelas bersih, gelas kotor, bah. Gelas pecah. Marah-marah aja. Halo? Kamu di mana? Gimana gimana? Pesanan aku udah aman belum? Aku sudah enggak tahan nih. Ya, ya. Iya, ya. Astagfirullah. Apaan itu? Apa kamu? Ini, bah, kopinya. Astagfirullahaladzim. Adik kamu teh apa-apaan, Raja? Kan kata abah, tadi gelas pecah. Adik kamu teh gimana sih? Gara-gara kamu, saya jadi loncat dari atas. Untung saya masih saudara sama Spiderman. Kalau enggak, celaka. Ya maaf, Atuh Tis. Saya kan enggak tahu kalau tangganya lagi dipakai. Tidak ada maaf bagimu. Gua hukum lu. Kaki ke atas, kuping pegang dua-duanya. Tapi Tis... Gak mau. Oke, gak apa-apa kalau gak mau. Gua bilangin busonya, kalau lu pernah ngintip busonya. Oke? Iya, iya, iya. Permisi. Tunggu, ada tamu. Ya. Mas, mau tanya, tahu alamat rumah Mbak Maja? Kita harus hati-hati. Hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kayak tadi intis keluar, nggak boleh. Harus intip dulu. Oh, bener. Mas. Mas. Eh, kok malah bengong? Gimana, Mas? Mas, tahu alamat rumah Mbah Maja? Oh, Mbah Maja. Iya. Mas dari sini belok kiri, terus ke kanan, dari kanan lurus sedikit, habis lurus ke kiri lagi, ke kiri lagi, ke kiri lagi, terus ke kanan, turunan, habis tanjakan, terus ada musola. Sebelah musola itu ada tiang listrik. Nah, Mas lurus terus. Pas mentok tiang listrik, nah di situ rumahnya. Gardu listrik. Lewat lagi. Nah. Oke. Ya. Ya udah, makasih. Mencurigakan. Ini mah harus diikutin. Ya. Oke lah kalau begitu. Oh iya, jangan sampai ada orang yang tahu atuh. Ya. Pokoknya nanti aku kasih tahu titik pertemuannya sama kamu. Oke. Mantap. Mantap, mantap. Bah. Apa? Abah nelpon siapa? Pakai bisik-bisik kayak Elvis Kwaisi. Ini mah bukan urusan kalian. Benar berarti pengedar dia.
kasih tahu nih Pak Piki nih. Aduh, si Entis nih sayang. Kenapa lagi? Apa si Entis nih? Angkat ya. Ya Tis. Halo Pak Piki. Ya kenapa Tis? Benar kata Pak Piki, kalau sekarang ini lagi marak narkoba. Tadi saya ngikutin orang yang dicurigai, kayaknya dia bawa narkoba. Eh ternyata benar. Nih, barang buktinya ada di saya. Tuh kan, apa saya bilang juga. Ya udah Tis, kalau ketemu sama orang yang mencurigakan, apalagi bawa narkoba, udah langsung aja bawa ke kantor polisi. Biar urusannya semua diserahkan sama yang berwajib. Oke oke, Pak Piki, terima kasih. Iya sama-sama, hati-hati ya Tis. Kenapa aduh, sih? Ada orang yang mencurigakan. Kayaknya bawa narkoba tuh kata Entis. Aduh. Aku kasih tau Neng sih gak yang ya? Udah gak usah biarin. Narkoba, narkoba. Barang bukti nih. Kang Tis lagi ngapain? Ini lagi ngejar seseorang. Ngejar siapa? Ya udah bukan urusan kamu itu mah. Kang Pudin ada? Ada di rumah. Mana lagi aku ngapain? Ya gak tahu, kamu lihat sendiri. Ini lagi darurat. Emang daruratnya apa sih? Ah udah sana sana sana. Udah sana. Ih, pintu kebuka gini gimana kalau ada maling? Lagi ngapain? Ih, udah kamu mah gak usah tahu. Ini mah urusan pemuda dan olahraga. Emang ada masalah apa? Udah gak usah tahu. Aduh, aduh. Ah kenapa? Tolong garukin dulu dong punggung. Ini? Iya. Udah. Udah. Ini perut. Perut. Iya. Udah. Bawah. Ih. Kok ih, emang apaan? Lutut. Oh, kirain. Eh, ini. Iya. Iya, udah. Eh, pesanan kamu makan udah dikasihin. Ih, Aa kenapa enggak ngomong? Kan barusan ngomong. Ih. Ih. Aduh, gatel lagi. Halo Mbak, di mana? Saya udah ada di bawah pohon. Iya pohon yang rindang yang Mbak Maja bilang. Mau sini? Oke saya tunggu. Tugas kalian berdua sekarang jaga warung di sini. Iya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya. Kira-kira Bang Maja pergi kemana ya? Ya nggak tahu atuh Gong. Paling juga ke rumah Jana. Tapi mending kita ikutin aja Gong. Ya. Tapi warung siapa yang nunggu atuh? Aduh, udah kan ini mah warung Bang Maja. Ayo. Ayo teraja. Mana sih Bang Maja katanya? Cuma sebentar. Aduh, ini orang di mana? Eh, kamu dulu ya? Delu, Bah. Delu? Iya. Oh iya, yang aku telepon itu. Iya. Aduh, mana-mana itu barangnya, mana? Ada dong. Aduh, aku udah gak tahan nih, bau mulut. Tenang aja, Bah. Nih, gula batu dari saya, kualitas super. Wah. Sekali konsumsi, bau mulut hilang. Mantap ini.
Wah, ini bener nih. Ini barang super. Mau coba dulu gak? Hah? Oh, aku percaya lah ya. Ini barang-barang bagus. Tapi bah, kenapa sih tadi teleponnya bisik-bisik? Malu atuh. Kalau misalkan nanti saya telepon keras-keras kan kedengaran sama orang. Kok nanti kalau misalkan orang sekomplek tahu, Abah Maja bau mulut, mau dikemanakan muka aku? Jangan. Iya. Apalagi kan minggu depan itu pemilihan RW. Bapak aja nyalon? Ya enggak lah. Calon gubernur. Amin. Udah. Jadi gimana nih sisa pembayarannya? Kemarin kan baru DP. Ya. Nanti untuk sisa pembayarannya di rumah saja ya. Kalau transaksi di sini kan gawat. Nanti orang kirain kita transaksi narkoba lagi. Oh ya? Iya benar. Yaudah, yuk. Tapi gimana motornya kecil gini? Ya udah, kamu aja yang bawa. Saya yang bawa? Ya. Oke. Okay. Beres nih barang. Delu. Aduh. Otak aku teh kamanakeun. Ya aku naik naon? Delu. Delu, tunggu. Delu. Dule, Dule. Delu, tungguin Delu. Aduh. Aduh, kacau sih Delu. Delu. Del. Aduh. Otak aku di kamana ini? Harus gini. Aduh. Dul. Dule. Jadi gitu, Ja. Ah, Tis. Mbah Maja juga, Tis. Gerak-geriknya itu mencurigakan. Sudah pasti, karena orang yang mencurigakan itu datang ke rumah nanyain alamat Mbah Maja. Nah, terus pas begitu gua kejar, nih, gua nemuin barang bukti. Alah, Tis. Ini udah jelas-jelas narkoba. Duh, si Mbah Maja keterlaluan. Iya, tidak back to basic pisan si Maja. Gak nyangka, Mbah Maja. Iya, Tis. Tadi tuh bareng-bareng terus. Alah, Tis. Ini mah benar sebuah maja mau transaksi. Ya udah, kita ikutin yuk. Ayo, Tis. Au! 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 Aduh, Raja! Aduh, tidak back to basic pisan, alah! Kenapa saya nurut ya? Kan si Tis nggak ada. Ah! Pegal nih. Pudin, Pudin, Pudin. Hehehe. Foto. Iya. Saya sudah nunggu lama ini. Ini sisanya. Sekarang saya minta sisa pembayarannya. Wah, mantap nih. Gula batu kamu ini memang kualitas nomor satu. Mantap. Asal tahu aja, Mbah. Bau mulut pakai gula batu dari saya. Harum seketika. Justru itu. Yaudah, sekarang mana pembayarannya? Ini aku kasih sisa pembayaran yang kemarin. Udah, nggak usah dihitung. Jangan bergerak! Jangan bergerak. Apa-apaan ini, apa-apaan? Udah, diam. Kamu harus ikut ke kantor polisi. Apa-apaan? Kalian tuh ini tentis. Apa-apaan? Ini pengedar narkoba, Pak. Betul. Nih, lihat. Buktinya. Dia bawa sabu-sabu. Harus ditangkap. Ayo. Hei. Sebentar, kamu teh. Ini mah bukan narkoba, Ari kamu. Ini mah gula batu buat bau mulut aku. Jangan percaya. Lihat. Sini. Kalau nggak percaya, kamu cobain. Diam kamu. Gong, cobain gong. Ya, amis pisan, euy. Gula batu. Iya, euy, manis. Bener gong, ini mah gula batu. Gula batu. Sok, Tis, cobain. Tis mah nggak ada. Kan udah dibilangin gula. Iya, gula batu ini mah. Iya, gula batu. Iya, manis. Manis pisan. Maaf. Itu namanya perusak nama baik. Iya. Tunggu lo. Enggak, ini mah gula batu. Permisi ya. Mana lo? Hah?
Rasain lu, ha? Bisa hanya cuma nuduh-nuduh orang lo. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilannya aja. Don't judge book by the cover. Tuh lah. Back to basic, Bang. Ada Entis? Kamu siapa? Saya temannya Sintis. Mau ngapain? Ini saya mau nanya, ini kapan lepasnya? Aduh. Oh, jadi kamu temannya dia? Iya dong, Din. Kita sahabatan. Temannya yang kabur? Iya. Oh. Banyak orang dulu. Kita puas, jangan jangin kita. Singkat lu, ha? Aduh. Singkat lu, ha? Singkat lu. Puas. Makanya kamu teh. Singkat lu. Nah, ajar lo. Sindikat lo ya. Hah? Udah, udah. Sindikat. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Emang gak punya maling. Sindikat!